Ini kita ada yang asik nih, ada ayam Riani ya. Yoi. Ini di mana sih, Mat, tempatnya, Mat? Jati Bening. Jati Beningnya di mana? RT 2 ini ya, Bang, ya? RT 2? RT 2 ini ya. Terus? RT 2. RW 014. Oh, RT 2, RW 014. Ya. Jadi ke sana jalan Raya Kalimalang tuh ya. Nah, kita ya masuk. Katanya berapa, Mat, harganya, Mat? Tunggu harganya, Mat, itu, Mat. Enggak lupa. Harganya ayam potong 17. Lupa pakai nasi, Kakak? Kagak usah nanya, Kak. Kagak usah, sip. Usah. Bang. Wah, enak tempatnya nih. Ayam Riani, Bang, ya? Kok jual? Uduh. Hati-hati kepleset. Tapi untung gue punya mainan juga. Jadi satunya berapa, Bang? Satunya 7.500. Itu apa ya? Berupa apa itu? Paha, dada? Dada, paha bawah, paha atas, ada. Lu yang mana, Mat? Lu yang mana, Moy? Bebas dah. Bebas dah, bebas dah. Bebas. Satu aja ya. Ini uangnya nih. Enggak usah kembali. Bang siapa nih namanya? Bang Rohan. Wis, mah. Jualan sendiri, Bang? Punya bos sih, ada. Uish, bos Bang Rohan. Iya. Bulan terus gini. Iya nih, Bang. Ini cabangnya udah banyak nih, Bang Rohan. Ada 5. Wih. Lima. Di mana-mana tuh? Di Cemerlang, huh? Di Galaksi, huh? Sama dua lagi di Padang. Jadi buka jam berapa nih, Bang Rohan? Dari jam setengah. Nah, ini kok pakai diulek-ulek gini apa dong? Dia mau diulek juga dong. Kan geprek, ada yang ada. Geprek berapa kalau geprek? Geprek 10. Ya udah geprek aja dah. Kan uangnya juga 10. Iya, iya. Enggak apa-apa kan, Bang? Siap, Allah. Bang Rohan. Udah berapa lama, Bang? Pak. Masih baru sih, mah cuman di sini mah. Dendam itu sama itunya. Udah enggak apa-apa kan, entar makan. Jadi geprek itu apa sih, Bang Rohan? Kalau digeprek sama biasa bedanya cuman pakai sambal sama timun. Oh. Kalau yang biasa kan pakai saus doang. Ush, mantap. Geprek ya? Geprek. Wah, juga geprek. Oh, geprek tuh begitu. Iya. Terus siapa lagi? Ini alasnya. Oh, alasnya. Bikinnya mantep, Bang. Mantep, Bang, di geprek, Bang. Ya. Wih, wanginya ya. Berarti di geprek langsung wangi ya. Wanginya keluar. Oh, ini udah ada sambelnya. Iya, ada sambelnya. Udah bikin. Ya, Bang, ini, Bang. Udah, Bang. Udah. Udah dapat apa lagi, Bang? Ini ada timunnya. Timun. Jadi geprek masakan mana sih, Bang? Kalau Yusa ini bosnya orang Jawa. Wih. Udah. Mantap. Makan. Minumnya dong, beli dong. Minumnya ada minum apa, Bu? Bu. Nah, minum. Berapa itu, Bu? Nah, aku gelas kayak itu ya. Iya. Udah dimakan sini, Bang? Oh iya. Jadi buka jam berapa, Bang? Buka dari jam 8. Sampai? 9. Sampai jam 10. Uangnya udah ya? Iya. Makasih ya, Bang. Siap. Ya, Pak, makan, Pak. Iya, Bang. Udah bayar. Ambilnya 2. Ini yang satu tinggal itu. Bu, makan, Bu. Jadi dia tempat minum ada. Iya enggak? Makan, Mat. Ayo. Jadi lu udah sering makan ayam geprek, Mat? Lah. Pak. Emang sering banget. Pusing banget. Ya? Iya. Pokoknya sambelnya nampol. Nampol, Pak, ya? Oh, mantap. Udah pegang aja ini. Hati-hati, nggak muka sambelnya. Nampol, Pak. Nampol. Kebak belur dong dia ntar. Kira, udah makan? Oh, iya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wih, gila, timunnya banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Pedes ya. Nampol, ya, Pak? Siap, ya. Minum nih. Gacor juga nih. Apa? Gacor juga nih. Gacor apa tuh? Mantap banget ya. Ih. Boleh Pak disorot ya? Masuk YouTube ya. Bapak lagi ngapain nih? Hah? Lagi ngapain? Biasa. Santai. Aja. Oh, mantap. Mau nih ayamnya dibeliin sekalian. Udah, Mas. Jadi emang Bapak termasuk penggemar nih ya? Oh, penggemar. Jadi kenapa ini daripada yang lain, daripada Riani kok digemari, kenapa, Pak? Hah? Kenapa digemarin Riani? Digemari ini geprek. Heeh, Bapak maksudnya gemarin. Emang ini sih emang enak. Oh, enak. Siapa namanya, Pak? Geprek, Mas, namanya siapa? Nur Ali. Oh, asli sini ya? Asli sini, Betawi. Sebelah mana rumahnya? Sama kita dong. Nah, ini depan, pas. Oh, depannya. Ya. Jadi kagak ini aja kecium baunya ya, enggak bosan nih. Oh, enggak bosan banget dah wanginya dah. Emang enak tuh ya? Iya. Udah berapa lama nih buka nih warung ayam nih? Mantap. Wah, lu baru kelar, Pung. Mantap dah. Mantap. 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 Kenang-kenangan nih, Pak. Pak, Pak. Ini kenang-kenangan. Apa tuh, Pak? Ini channel Map Tan Kiri ya. Oh, ini, iya. Ini juga. Wah, makasih. Boleh masuk YouTube. Makasih, Pak, ya. Iya. Boleh videoin. Map Tan Kiri. Ya, makasih. Waduh, gimana? Bener-bener terasa banget. Terasa ayamnya ya. Jadi kenapa sih ayam ini kan dulu belum ada geprek-geprekan ini kayaknya. Ya paling kan cuma itunya doang ya. Apanya? Ayamnya doang. Ayamnya ya. Doang. Sekarang geprek apa sih? Emang lebih enak atau gimana pakai di ayamnya disiksa sambilnya gitu dia. Ya kan dipecet-pecet pakai ulek kan udah matang. Digedik-gedik. Heeh. Nama YouTube-nya apa? Itu di angpaunya tadi. Mat Kiding namanya. Oh, Mat
Iya. Makasih banyak Mas. Makasih sama-sama, Pak. Ini udah boleh di videoin nih. Iya. Jadi makan ayam geprek kan dulu kagak ada ayam geprek ya? Oh iya benar. Kenapa sih sekarang ada sih ya? Adanya dulu kue cincin. Oh, kue cincin gitu. Cucur. Oh, kopinya Betawi begitu iya, tuh. Iya, tapi sekarang susah dicari ya. Oh, kalau di daerah saya masih ada. Masih ada. Babelan. Oh, di Babelan. Oh, Bapak di Babelan? Iya, saya Babelan. Asli Gabus. Oh, asli Gabung Gabung. Gabus. Bukan kampung percikan gitu. Saya Ambon. Oh, asli Gabus. Ini panas-panas nih oke ya. Tuh. Ini timun dong, timun dong. Nah. Pedasnya bagaimana? Levelnya bagaimana pedasnya, Bang? Lumayan enak. Sedang ya? Iya. Pokoknya nikmat dah, ajib. Nikmat ajib ya. Banyak yang dicari kalau bulan puasa. Riani ini ya, harganya murah 7.500 lagi. Oh iya benar. Udah murah-murah meriah. Murah meriah ya. Enggak. Ya ngitung-ngitung ada duit juga lah di dompet. Dompet. Jadi lu sukaan kulitnya apa dagingnya sih, Mat? Ya, dua-duanya. Dua-duanya, kulitnya kulit dong. Ini enggak pakai nasi aja udah begini ya. Begini ya. Makanya namanya kalau ini apa ya? Ngado, ngado katanya. Ngado bukan namanya? Ngado, iya. Ngegado. Ngegado. Digadoin aja lo kan, kan gitu. Heeh. Pakai nasi lo. Heeh. Orang kaya lo ya. Iya. Ya udah, makan. Ngegado itu sama Betawi juga. Ini bahasa Betawi kan? Ngegado. Iya. Sambelnya. Sambelnya ya. Ini sambelnya saja. Ya. Waduh, sambel semua. Berani lo, Mat. Karena enak. Enak ya. Rong gom. Mau diapain lagi lo, Mat? Buset dah. Gara-gara makan sambel gigi lo tuh. Gigi lo lihat dong, lihat tuh. Lo lah. Gompel gara-gara sambel ya. Gila. Ajib, ajib. Ajib banget. Mantap ya. Jadi rasa ayamnya sama rasa kulitnya udah sama ya. Udah enak ya. Tuh imunnya kenapa lo kagak makan? Nah. Belakangan, belakangan. Nah, kan biar kagak begitu pedes juga. Oh, is, mengurangi pedes ya. Nah, mantap. Ngantri ya, no. Wush, ngantri ya. Waduh. Lagi no, orang beli-beli ya. Puas emang. Jadi kayak coba satu beli lagi ya. Iya. Riani mereknya. Brogi dia. Kecilnya memang apa? Iya, lihat ya. Kita mak-mak dulu. Oh, di mak-mak gitu. Maksudnya apa tuh? Bukan sambel lagi. Oh, biar sambel. Biar nempel, biar nempel. Di mak-mak. Sip. Nanti dihabisin aja lah ya. Tadi rencananya bakal dibawa pulang ya. Lah, ternyata iya. Langsung habis. Enak sih mudah enak. Apa ini? Betul betul. Nah, apa namanya? Ini benar enak. Iya. Jangan bohong. Oke dah. Ayo. Mantap. 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 Habisin dong, Mat. Habisin. Habis sudah sebenarnya kasih ya. Antri. Om juga nenek juga tuh. Iya gitu. Musik. Tua muda ngantri. Yang jempol dong, Mat, jempol. Sambelnya berapa ya? Loh, pedesnya bagaimana kira-kira? Lumayan pedesnya. Pedes ya? Rasa. Kuat tapi lo? Loh, laki. Laki? Masih bisa lo? Lah, nih. Lu jangan dipaksa, Mat. Lah, bukan dipaksa. Bocor nanti lo. Lo apa gigi lo rompal? Namanya juga dulu pemuda ini. Tuh, mantap. Dah, jempol dong, Mak. Pokoknya kesini aja, ke ayam goreng Riani ya. Depan warung Opung katanya. Iya, benar. Warung Opung ya. Warung Opungnya sorot ini. Kasih. Sip, makasih, Bang ya. Depan rumah, Bang.